dengan Pak Wakil Bupati ya. Jadi saya omong ya seperti yang saya omong ke Bapak ini kan. Jadi nyatanya itu di Pertamina banyak, hanya masalahnya pendistribusian di lapangan. Nah, itu yang harus diawasi oleh teman-teman dari Pemda, dari pihak kepolisian. Nah, itu baru bisa apa? Bisa sesuai sasaran toh? Ya. Kalau stok untuk di Pertamina sendiri berapa Pak untuk ini? Untuk hari ini tanggal 28 Juni 2019 pada hari ini stok 1013 KL. Daya tahan 25 hari ke depan. Jadi stok sangat banyak. Jadi untuk